makan enak, tidur nyenyak. Tapi saya nggak didukung sama warga, Pak, kesembuhan saya belum secepat ini. Nah, ternyata saya itu nggak tidur nyenyak, nggak makan enak, tapi didukung warga. Wah, cepet banget itu apa penyakitnya itu. Berarti kontribusi warga setempat sangat mendukung untuk kesembuhan Bapak ya, Pak? Istri saya jualan di pasar. Nah, sudah itu kira-kira kenanya virus itu dari pasar. Nah, itu pulang dari pasar, ternyata badan nggak enak. Nah, sudah itu dikontrolkan ke dokter. Nah, dinyatakan dokter itu kok malah nggak ngasih saran. Wah, ini cuma lemah. Nah, sekarang tinggal ke dokter, dinyatakan itu positif kena virus. Tadi diperkirakan itu positif virus itu sudah dirujuk ke Magelang atau masih di puskesmas? Oh, itu masih di rumah. Sama anak saya itu langsung dirujuk ke rumah sakit. Sampai rumah sakit ternyata itu positif kena virus. Ini kok ngeten nggih, kula niku wangsul saking rumah sakit, warga niku kok berbondong-bondong don nuweni kula. Kula ijan teko seneng, kula saking rumah sakit niku rumah sakit kula niku kaya didukung. Lan kula niku kanjur kaya diakan lek mari. Saking wargane ku yo ketawa, ya terus sing guyu, ya enten sing kepripun lah. Ning ternyata wargane ku kok seneng kali kula niku. Kula lanjut nambah rasa gembira to. Nah, rasa gembira, rasa semangat dan kayane niku lek nyepet lek mari, lek sehat. Nah, ternyata sing sak niki niku kula rasakake dipun sehat. Saestu niku kula mboten sah sanjang kali sinten-sinten wong kula sing ngrasakake. Ini kok tak rasa-rasake tiap hari kok makin sehat. Wah, matur nuwun banget ditilai warga berbondong-bondong itu maupun tua muda kok jantung kok seneng. Yang ibu-ibu yo, ibu-ibu lo, ibu itu kok sampai banyak yang apa tuh yang nilai saya itu kok rasanya kok malah do guyu, do bercanda, do guyonan. Nah, ini kok saya tuh kayaknya rasanya kayak dijunjung. Pak, lek mari, lek sehat. Pak, ini kok jadi ketawa ibu-ibu. Pak, untuk kebutuhan selama jenengan diisolasi di rumah, itu apakah dari warga ada bantuan atau bentuk perhatian yang lain, Pak? Wah, itu bantuan ada, perhatian yang lain ada. Nah, gitu. Berarti ada, Pak, ya? Ada. Nah, terus untuk pemerintah desa sendiri, apakah juga ada yang ngaruhi ke sini, Pak? Ada. Dari pemerintah ada yang memperhatikan. Itu ya, istilahnya itu nengok gitu loh. Ya bantu, ya nengok. Gitu. Kalau dari dinas kesehatan, Pak? Kegiatan itu maksud kegiatan itu apa? Dinas kesehatan. Oh, nggak ada. Dari dinas kesehatan nggak desa, belum ada yang kesini? Belum ada. Sampai kesini. Sekarang, Pak, ya? Sampai sekarang. Makan enak, tidur nyenyak. Tapi saya nggak didukung sama warga. Pak, kesembuhan saya belum secepat ini. Nah, ternyata saya itu nggak tidur nyenyak, nggak makan enak, tapi didukung warga. Wah, cepet banget itu apa penyakitnya hilang. Berarti kontribusi warga setempat sangat mendukung untuk kesembuhan Bapak ya, Pak? Wah, itu seneng banget. Wah, itu dukung, benar-benar dukung. Dan saya lagi ini, apa itu, bekas sakit begitu kok langsung cepet banget itu sembuhnya karena didukung warga. Bapak mungkin ada pesan untuk warga masyarakat Indonesia pada umumnya, Pak? Saya itu warga Indonesia, itu ternyata udah mantan kena COVID. Nah, itu yang sudah saya jalani itu, wah begini. Jadi saya titiplah sama rakyat Indonesia supaya dijaga kesehatan. Ini jaga jarak harus diperhatikan betul-betul. Masalahnya apa? Yang kena itu yang ketularan itu nggak bisa jaga jarak. Nah, sekarang sudah ngerti, sudah tahu kira-kira 1 meter jaga jarak di antaranya saya dan dia.